Tuan-tuan tengok, bila Nabi sebut tentang tembok Ya'juj wa Ma'juj telah pun ditebuk besar ni, Sayyidah Zainab dah tahu cerita Ya'juj wa Ma'juj kerana Nabi telah pun menceritakan sebelum ni. Sama macam cerita Dajjal, ketika mana sahabat nama apa hak naik kapal tu, Tamim ibn Aus Ad-Dari, no? Waktu Tamim ibn Aus, Tamim lah sahabat yang bernama Tamim, dia dah pi satu pulau. Pulau tu Allah letak Dajjal di pulau tu. Bila dia balik, dia pun masuk Islam apa semua. Waktu dia jumpa Dajjal, dia belum Islam, dia agama Kristian. Bila dia balik, dia pi Madinah, dia jumpa Nabi, dia ceritakan Nabi. Rupanya Nabi dah cerita kepada semua sahabat. Nabi himpun sahabat dalam masjid waktu tu. Nabi kata, tadi Tamim datang kepada aku, cerita kepada aku tentang Dajjal seperti mana yang telah aku ceritakan kepada kalian. Nabi cerita habis lama dah. Maksudnya benda ni umat Islam kena tahu, apatah lagi kita yang di akhir zaman. Bukan untuk menunggu mereka, tetapi nak tiru sunnah Rasulullah berdakwah, iaitu Nabi SAW cerita tentang kisah ini sallallahu alaihi wasallam. Okey, tuan-tuan sekalian. Kita menggunakan kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman, susunan Al-Syeikh Ahmad Fahmi bin Zamzam hafizahullah ta'ala. Kita sampai pada muka surat 10, hadis yang kedua. Hadis kedua ni baca dah kan? Baca ramai-ramai dah. Okey, hadis kedua ni kita dah baca bersama-sama. Saya akan baca malam ni, tuan-tuan tengok ejaan dan juga perkataan dia. Boleh tengok untuk tuan-tuan pula baca sendiri di rumah, baca pula untuk ahli keluarga, kemudian sama-sama kita fahami insya-Allah. Hadis yang kedua, mengapa dunia Islam menjadi sasaran pemusnahan. Tajuk ni Syekh Fahmi yang pilih, maksudnya ni tajuk ni. An ummil mu'minina Zainab binti Jahsh radhiyallahu anha qalat innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alayha faz'an yaqul la ilaha illallah wailun lil 'arab min sharrin qad iqtarab futiha al-yawma min radmi ya'juj wa ma'juj mithla hadhihi wa halqa bi usbu'aihi al-ibhami wallati taliha faqultu ya rasulallah anahliku wa fina as-salihun qala na'am idza kathura al-khabath. Muttafaqun alaih. Ha, tu hak belah kiri kecil dalam kurungan tu cara baca dia, muttafaqun alaih. Orang selalu baca hadis, dia reti bacalah dua perkataan tu walaupun tak ada baris. Kalau jarang mengaji hadis, macam-macam lah dia baca. Matfiq alaih pun boleh, mitfaq alaih pun boleh, buh baris, muttafaqun alaih. Siapa yang kitab sendiri boleh letak baris. Artinya daripada ummul mukminin, saya urai terus. Ummul mukminin maksud dia ibu orang-orang beriman. Ummu mak, ibu mukminin, orang-orang beriman, laki-laki dan perempuan. Termasuklah, walaupun mukminin ni secara literal terjemahan dia orang laki-laki yang beriman,
Tetapi secara konseptual, dua perkataan ni mukminin merujuk pada semua orang Islam. Ummul mukminin, ibu kepada semua orang Islam. Satu makna dia. Dua. Siapa yang nak ilmu tu dia tulislah, noh. Hak nak rasa nak hurai pula kat orang lain. Ha. Yang kedua, gelaran ini hanya diberikan kepada isteri-isteri Nabi sahaja. Noh. Jangan panggil tok kita Ummul Mukminin noh. Ni nak pi rumah siapa ni? Nak pi rumah Ummul Mukminin tok saya. Masya-Allah, buah gelaran. Tak boleh. Tak boleh. Sebab apa lagi? Yang ketiga saya sebut. Ummul Mukminin ialah gelaran kepada isteri-isteri Nabi sahaja. Yang ketiga, kenapa isteri-isteri Nabi digelarkan Ummul Mukminin? Jawapannya ialah isteri-isteri Nabi tidak boleh dikahwini oleh orang lain. Walaupun setelah kewafatan Rasulullah, sebab dia adalah ibu kepada semua umat Islam. Maka haram, haram isteri-isteri Rasulullah dikahwini oleh orang Islam lain walaupun setelah kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka waktu Nabi wafat ada 9 orang isteri yang masih hidup. Waktu Nabi hidup ada 11 orang. 2 meninggal waktu Nabi hidup. Kemudian waktu Nabi wafat ada 9 orang. Bermaksud 99 isteri Nabi ni lepas Nabi wafat, siapa saja 9 ni, kesemuanya tidak berkahwin sampailah mereka wafat. Hak 9 orang ni, sampailah mereka wafat, mereka tidak mengahwini mana-mana lelaki. Ni hukum khusus, hukum khusus untuk isteri-isteri Nabi sahaja. Dah, yang tu nombor 4. Selesai. Sambung. Daripada Ummul Mukminin. Ah, tuan-tuan baca Ummul Mukminin tu, tuan-tuan boleh hurai 4 benda tu. Apa dia? Zainab binti Jahshin. Zainab binti Jahshin. Kalau baca berhenti macam mana? Zainab binti Jahsh. Ha, dia berhenti macam tu. Kalau nak baca dengan baris sampai habis huruf, Zainab binti Jahshin. Nah, ha, cuma Arab dia tak, Arab takkan sebut sesuatu perkataan sampai habis baris. Dia takkan sebut Zainab binti Jahshin. Ha, macam Muhammad bin Abdillahi. Siapa nama Nabi kamu? Muhammad bin Abdillahi. Dia tak sebut bin Abdillahi. Kaedah pertuturan Arab, hak ni ilmu lain pula. Kaedah pertuturan Arab ialah mereka tidak akan berhenti kecuali dengan sukun. Ni dalam ilmu pidato bahasa Arab. Dia takkan berhenti kecuali dengan sukun. Maka dia akan sebut Zainab binti Jahsh, Muhammad bin Abdillah. Ha, dia berhenti kat her kan, Abdillah. Ha, macam tu ilmu lah tu kan. Ha, jadi kalau orang tanya ni yang mana satu nama dia, mana satu betul ni, Jahshin ke Jahsh ni? Ha, nampak, kalau orang tanya tu tapi kita tahu dah. Nah, ha, kita tahu dah nak jawab macam mana. Kalau kita nak sebut sampai baris terakhir, Jahshin. Kalau kita nak sukunkan dia, Jahsh radhiyallahu anha. Nah, isteri Nabi, isteri Rasulullah. Nah, isteri Rasulullah Zainab binti Jahsh ialah isteri yang ketujuh. Isteri yang ketujuh. Nombor satu, Khadijah bintu Khuwailid. Nombor dua, Saudah bintu Zam'ah. Nombor tiga, Aisyah bintu Abi Bakrin. Nombor empat, Hafsah bintu Umar. Nombor lima, Zainab bintu Khuzaimah. Bukan nak ni lagi. Nombor enam, Ummu Salamah.
Nombor 7 Zainab binti Jahash. Itu turutan perkahwinan selepas kewafatan Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra bintu Khuwailid, nama penuh. Di Sayyidatuna Khadijah ditanam di di Mekah juga. Tuan-tuan keluar bab Marwah. Apa nama tempat dia? Tak sempat duk main dah. Ma'la. Maqbarah Ma'la. Keluar ku Marwah. Keluar ku Marwah tu jalan kaki 15 minit, 20 minit jalan kaki, tanya orang. Di mana Maqbarah Ma'la? Lalu masjid jin apa, masjid syajarah, pokok hak Nabi panggil. Dia mai sampai depan Nabi, mengucap syahadah, lepas tu dia patah balik piduk dan tu keluar dengan akak-akak. Pi umrah ziarah tempat macam ni lah. Ni kira duk cari jubah ya, 3 kali pi. Duk pusing cari stokin, duk pusing tak habis-habis. Ni tempat-tempat ni. Masjid jin kita akan lalu. Kemudian perkuburan Ma'la, dia buka sehari 2 kali. Di situ ada Abdul Rahman bin Auf. Di situ ada Sayyidatuna Khadijah, iaitu tempat yang setiap kali Nabi balik ke Mekah, itulah tempat pertama yang Nabi akan pi. Isteri Rasulullah. Lepas Sayyidatuna Khadijah wafat, Nabi berkahwin dengan Sayyidatuna Saudah bintu Zam'ah. Saudah bintu Zam'ah. Lepas tu tak payah ceritalah ni, kita nak ada banyak lagi hal lain ni. Tu isteri-isteri Nabi. Nombor 7 ialah Sayyidatuna Zainab binti Jahash. Tu ikut turutan hak saya nak abang tadi, ikut turutan. Lepas Khadijah wafat, Nabi kahwin dengan Sayyidatuna Saudah. Lepas tu dengan Sayyidatuna Aisyah, kemudian Hafsah, macam ikut turutan. Bukan setelah wafat sebelum tu baru kahwin, setelah wafat sebelum tu baru kahwin. Dalam keadaan yang lain masih hidup. Dan kesemua perkahwinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni antara yang orang tak tahu. Tadi hak pertama, iaitu orang lain tak boleh berkahwin dengan isteri Nabi selepas kewafatan Rasulullah. Tu kaedah. Kaedah yang kedua, kesemua isteri Rasulullah dikahwini oleh Nabi setelah diarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan Nabi pilih. Hari ini chatting tak mau, orang lain pula. WhatsApp tak mau, orang lain pula. Hak muda pun sama, hak ada bini dah pun WhatsApp orang lain lagi. Cinta dengan orang lain pula, dengan bini orang. Cerai hak lama, pergi kahwin hak nu pula. Hak ni pun ada anak, hak nu pun ada anak. Jadi trend. Laki-laki pun sama, perempuan pun sama. Tu keluar tajuk lagi. Kan? Dia main benda tu, nak sebut juga. Tuan-tuan sekalian, beliau berkata, tak nak pergi bawah, banyak tul. Bismillah. Pada satu hari, ni beliau berkata ni siapa? Imam Bukhari ke? Rasulullah ke? Zainab binti Jahash radhiyallahu anha ke? Tuan-tuan mengaji, tuan-tuan kena tahu. Bila beliau berkata ni, kita kena tahu dah siapa. Di sini, Sayyidatuna Zainab. Sayyidah Zainab berkata, satu hari, Nabi SAW masuk ke dalam rumahnya. Rumahnya rumah siapa? Rumah Nabi ke rumah Zainab? Jawapan dia rumah Zainab. Walaupun sebenarnya itu rumah Nabi, hak Nabi. Tetapi kenapa di sini rumah tu rumah Zainab? Ni nak mengaji hadis betul ni, tu yang saya hurai tu. Kan? Kenapa dalam ni rumah ni ulama sebut rumah Zainab? Sebab di keliling Masjid Nabawi tu, belah pintu hak keluar apa nama ni, bab apa belah ni hak hubung Nabi tu, nubab salam,
hak masuk belah sana, hak keluar belah sini, bab apa? Bab baqi' kah? Ah, bab baqi' ni kan. Belah sini betul kah bab baqi' betul noh? Confirm noh. Duduk sana kah? Ha. Lepa apa? Saya otak letih kan. Seharian. Jadi, tuan-tuan keluar kat sini, lepas kita bagi salam kat Nabi keluar tu, ah, keluar pintu tu, keliling tu dulu ni ada 11 rumah, bukan rumah pun, bilik. Bilik. Bilik-bilik isteri-isteri Rasulullah semua kat situ. Sallallahu alaihi wasallam satu-satu tentu. Nah, ni bilik Rasulullah dengan Aisyah. Yang ni bilik Rasulullah dengan Hafsah. Yang ni bilik Rasulullah dengan Saudah bintu Zam'ah. Yang ni bilik Rasulullah dengan Zainab binti Jahash. Ha, macam itulah. Jadi Nabi ada giliran, Nabi ada giliran yang diketahui oleh semua isteri Rasulullah. Ketika Nabi menceritakan tentang hadis ini, waktu tu giliran Nabi adalah di rumah Zainab binti Jahash. Tu background hadis. Ha, tu yang tu background hadis. Bila kita baca ni kita tahu dah tang mana ni peristiwa ni. Kalau orang tanya hadis ni, waktu Nabi cerita hadis ni, peristiwa ni di Mekah ke Madinah? Ha, nak tengok reti ke tak? Mekah ke Madinah? Madinah lah. Ha? Ha, Madinah. Okey tuan-tuan. Satu hari Rasulullah masuk ke dalam rumahnya, iaitu bilik ataupun rumah Zainab binti Jahash radhiyallahu anha, dengan keadaan takut sambil bersabda. Nabi masuk kalut. Nabi masuk dalam keadaan kalut, takut. Sayyidatuna Zainab nampak muka Nabi ketakutan. Apa ni? Benda besar apa yang berlaku? Apa berita yang Nabi dapat? Maka jawab kata Sayyidatuna Zainab binti Jahash, Nabi pun bersabda. Masuk dalam rumah, Nabi berkata, La ilaha illallah. Macam tu, nada. Nada cemas. Nabi risau. Nabi takut kat siapa ni? Keadaan apa? Nabi merisaukan keadaan umatnya, iaitu La ilaha illallah, celaka, binasalah bagi bangsa Arab dari kejahatan, malapetaka yang sudah hampir menimpa mereka. Ha, maksudnya Nabi baru dapat wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui Jibril alaihi salam tentang sesuatu berita. Malapetaka itu akan berlaku kepada umat ini. Malapetaka itu akan berlaku kepada umat ini, iaitu umat Rasulullah, umatnya. Sebab tu Nabi risau, sebab itu Nabi cemas, sebab tu Nabi takut. Nabi masuk, Nabi kata La ilaha illallah, wailun lil Arab. Habislah orang Arab. Ha, itu terjemahan hak best tu, no? Habislah kita. Ada satu malapetaka yang sudah dekat, kata Nabi. Apa dia? Nabi pun sebut, pada hari ini telah terbuka dari dinding Ya'juj dan Ma'juj seperti ini. Apa dia seperti ini? Dan baginda menemukan ujung ibu jari dan hujung jari yang sebelahnya, iaitulah jari telunjuk, yang dengan itu baginda mengisyaratkan seperti bundaran. Nabi buat macam ni je pun kan, punya panjang dia hurai kan. Ha. Cuma bila orang dulu dia nak cerita kat kita Nabi buat apa depan mereka, subhanallah, orang dulu no. Ha, para sahabat lah orang dulu ni, sahabat, ha, nak cerita kat kita, nak bagi kita nampak Nabi masuk dalam keadaan tergesa-gesa, dalam masuk dalam keadaan yang cemas, Nabi masuk dalam keadaan ketakutan, Nabi masuk dalam keadaan merisaukan. Sahabat boleh nampak muka Nabi yang sentiasa tenang. Bila Nabi marah, semua sahabat tahu. Muka Nabi sentiasa tenang, tidak dilihat kecuali Nabi sentiasa melemparkan senyuman kepada sesiapa saja yang melihat wajahnya. Sahabat tak pernah tengok kecuali Nabi
dalam keadaan melemparkan senyuman kepada orang lain, mesti senyum. Itulah keadaan majoriti kehidupan seharian Rasulullah SAW. Bila Nabi masuk dalam keadaan cemas, bila Nabi masuk ataupun jumpa sahabat dalam keadaan sedih, ataupun Nabi berjumpa sahabat ataupun ahli keluarga dalam keadaan Nabi marah, semua orang yang di sekeliling Nabi akan tahu keadaan yang sedang dipikul oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni huraian ni. Huraian. Nah. Maka Nabi pun bagi tahu malapetaka tersebut, dan Nabi pun menemukan ujung jari. Menemukan hujung jari ini bukan huraian Syekh Fahmi nah. Menemukan hujung jari ini ada dalam bahasa Arab ni, dalam matan tu. Dalam matan. Iaitu Sayyidatuna Zainab binti Jahash, dia yang cerita. Dia kata Nabi SAW bersabda, hari ini sudah pun terbuka tembok Ya'juj wa Ma'juj sebesar ini. Lalu Nabi pun merapatkan hujung jari. Apa dia? Ya Allah. Ibham, saya duduk main Ibham bahasa Arab kan. Ibu jari dengan jari yang selepasnya. Sayyidah Zainab sebut, lalu Nabi merapatkan hujung ibu jari dan jari yang seterusnya. Apa dia jari seterusnya? Ini ya. Wallati taliha. Bi usbu'i ibhamiha bi ibhamihi wallati taliha. Nabi buat macam ni. Nabi kata habis kita. Habis kita. Dalam keadaan yang cukup kalut tu, Nabi kata ni, buka besar dah, besar ni dah ni. Dah terbuka besar ni dah. Benteng ataupun tembok Ya'juj wa Ma'juj, Nabi kata. Kemudian tuan-tuan tengok lepas Nabi sebut perkataan tu, bahayalah kita ni, bahaya dah kita ni, sebab benteng Ya'juj Ma'juj dah terbuka besar ni. Apa kata Sayyidah Zainab? Saya, iaitulah Zainab binti Jahash, lalu bertanya, Ya Rasulullah, apakah kami akan binasa sedangkan di kalangan kami masih ada orang-orang yang soleh? Kalaulah perkataan Ya'juj wa Ma'juj, nak dengar huraian dia. Seandainya perkataan Ya'juj wa Ma'juj pada hari itu adalah pertama kali didengari oleh Sayyidah Zainab, nescaya dia akan tanya, Ya'juj Ma'juj tu apa? Tembok tu apa? Siapa yang bina? Di mana tembok tu? Apa halnya kalau tembok tu pecah pun? Apabila Sayyidah Zainab dia bertanyakan soalan yang seterusnya, iaitu dia tanya, Ya Rasulullah, ketika mana keluarnya Ya'juj wa Ma'juj itu, adakah kami akan binasa sedangkan di kalangan kami ni ramai orang soleh? Maksudnya maklumat dah ada. Nabi dah cerita pasal Ya'juj wa Ma'juj ni kepada para sahabat. No? Nabi dah pernah cerita kepada para sahabat tentang Dajjal. Nabi sudah lama cerita kepada para sahabat tentang matahari naik di sebelah barat. Nabi sudah lama cerita kepada para sahabat tentang Ya'juj wa Ma'juj. Nabi dah lama cerita kepada para sahabat tentang kemunculan Al-Imamul Mahdi. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, waktu saya balik 2008 daripada Syria kan, waktu tu duk belajar berkuliah, tengok YouTube ustaz-ustaz yang apa nama ni, otai-otai lah kan. Oh, lepas masuk YouTube pun semua duk tengok kan, pun semua satu persatu tajuk saya tengok, tak ada seorang bercakap tentang Dajjal, tak ada seorang bercakap tentang zaman Nabi Isa, tak ada seorang cakap tentang Ya'juj wa Ma'juj. Tengok tajuk-tajuk tu kan. Jadi saya pun buat keputusan lepas 2-3 tahun berkuliah tu, saya kata kena cakap bab ni supaya orang tahu. Tuan-tuan tengok, bila Nabi sebut tentang tembok Ya'juj wa Ma'juj telah pun ditebuk besar ni, Sayyidah Zainab dah tahu cerita Ya'juj wa Ma'juj kerana Nabi telah pun menceritakan sebelum ni. Sama macam cerita Dajjal, ketika mana sahabat nama apa hak naik kapal tu, Tamim ibn Aus Ad-Dari, no,
waktu Tamim ibn Aus, Tamim lah sahabat yang bernama Tamim, dia dah pi satu pulau. Pulau tu Allah letak Dajjal di pulau tu. Bila dia balik, dia pun masuk Islam apa semua. Waktu dia jumpa Dajjal, dia belum Islam, dia agama Kristian. Bila dia balik, dia pi Madinah, dia jumpa Nabi, dia ceritakan Nabi. Rupanya Nabi dah cerita kepada semua sahabat. Nabi himpun sahabat dalam masjid waktu tu. Nabi kata, tadi Tamim datang kepada aku, cerita kepada aku tentang Dajjal seperti mana yang telah aku ceritakan kepada kalian. Nabi cerita habis lama dah. Maksudnya benda ni umat Islam kena tahu, apatah lagi kita yang di akhir zaman. Bukan untuk menunggu mereka, tetapi nak tiru sunnah Rasulullah berdakwah, iaitu Nabi SAW cerita tentang kisah ini sallallahu alaihi wasallam. Okey, tuan-tuan sekalian. Lalu Nabi bersabda, Nabi jawab bila Sayyidah Zainab tanya, ya Rasulullah, waktu Dajjal pecahkan tembok tu, ni maksud persoalan Sayyidah Zainab yang panjang lah. Nah, ketika Ya'juj wa Ma'juj pecahkan tembok itu, mereka lah makhluk yang paling banyak membuat kerosakan di atas muka bumi. Dan adakah kami juga dirosakkan dalam keadaan orang soleh ni ramai ketika tu? Maka jawab Nabi, ya, jika kejahatan sudah terlampau banyak. Jika kejahatan terlampau banyak. Okey, kita tengok huraian hadis ni. Kita tengok huraian hadis ni muka surat 11. Hadis di atas menerangkan bahawa apabila di suatu tempat atau daerah sudah terlalu banyak kejahatan, kemungkaran dan kefasikan, maka kebinasaan akan menimpa semua orang yang berada di tempat itu. Tuan-tuan baca ni kaedah. Tu kaedah tu. Syekh Fahmi Zamzam sebut tu, itu adalah kaedah. Iaitu, apabila kejahatan, kemaksiatan, kemungkaran, kefasikan berleluasa, maka Allah akan menurunkan bala di situ, walaupun di situ ada orang soleh. Apa maksud ada orang soleh? Maksudnya walaupun ada 2-3 orang soleh di kawasan tu, orang yang soleh, orang yang Allah sayang. Di satu daerah tu kita kata dengan kelang arak, dengan pub banyak tang tu, judi berbelah-belah tempat, semayang Jumaat pun sampai orang tak berapa nak pi. Apabila banyak, dengan perzinaan apa semua banyak, maka tempat itu ada kemungkinan untuk diturunkan bala Allah SWT. Apabila bala turun, dia kena semua walaupun di situ ada orang soleh. Ni kaedah. Nah, kalau bala terlampau banyak di satu tempat, disebabkan itulah para ulama mengajar kita, apabila kita duduk satu taman dan kita berasa di taman tu ramai orang fasik, ramai orang jahat, maksiat tidak diendahkan, kawanu buat balik perempuan, tak ada siapa tegur, rumah belakang buat majlis, minum marak apa semua, satu taman tau, tak ada siapa tegur, ketua taman pun jenis buat jahat macam tu juga, maka pindahlah pergi duduk tempat lain. Kerana bila-bila masa saja kawasan itu boleh dihantar bala oleh Allah SWT. Dan bila kena bala, dia tak kena. Bala tu dia tak pilih rumah. Semua akan kena. Sebab tu kaedah ni tuan-tuan, daripada dulu, daripada zaman Nabi Adam sampai hari ni. Sebab tu bila ada hadis pembunuh yang nak bertaubat, dia bunuh 100 orang. Selepas dia bunuh 100 orang, hadis sahih, dia pun pergi tanya seorang tuan guru. Tok guru tu kata, boleh bertaubat, Allah boleh terima banyak mana pun dosa yang kamu lakukan, dengan syarat taubat nasuhah lah. No? Taubat tak buat dah, lepas tu pergi minta maaf balik pada semua orang.
Kemudian Tok Guru ni tanya apa? Tuan Guru ni tanya, duk tang mana? Cik duk tang mana? Ha, ni bahasa kita lah. Kan? Ha. Kamu tinggal di mana? Dia pun jawab. Bila dia jawab tinggal di mana, Tok Guru tu kata, ambil barang-barang kamu dan tinggalkan kampung itu dengan segera. Berpindahlah kamu ke satu kampung fulan, Tok Guru tu sebut nama kampung, di sana ramai orang soleh. Tinggal tempat tu, jangan duduk tempat tu, susah nak buat baik. Kamu duduk juga tempat tu, kamu tak dapat ilmu, kekal jahil. Kamu duduk juga tempat tu, kalau kena bala sekali dengan kamu. Dia pun balik rumah dia, siap barang, dia pun keluar. Tengah perjalanan, malaikat maut mengambil nyawa dia. Dan sampai habislah cerita tu. Untuk anak, itu satu. Yang kedua, kaedah ni, Nabi sebut dalam satu hadis, satu hari Kaabah akan diserang. Ini antara dekat-dekat dengan kiamat. Hadis ni sahih, yaghzu jayshunil Kaabah. Satu hari satu kumpulan tentera akan menyerang Kaabah. Dan dia berjaya menghancurkan Kaabah. Dia ada dua hadis. Satu hadis depa ni mai serang berjaya hancurkan, satu hadis depa ni mai serang dan tak berjaya hancurkan, tengah jalan kena telan. Saya cerita dulu tentang hadis yang tak, tentera yang tak berjaya, iaitu keluar satu kumpulan tentera daripada Syam, Syria juga, tentera terbaik dunia akhir zaman daripada Syria, tentera paling jahat akhir zaman pun daripada Syria juga. Nabi tak sebut Syria lah, Nabi sebut Syam. Waktu Imam Mahdi dibai'ah, Imam Mahdi dia mesti diperkenankan dan dibai'ah di Mekah. No? Ha. Kalau dia dibai'ah di Perlis tak jadi. Turan lain. Kan? Kalau wilayah persekutuan ke, lagi lah. Dia mesti dibai'ah di Mekah di depan Kaabah. Tu syarat. Banyak lagi belah syarat lain. Ketika Imam Mahdi dibai'ah, disokong oleh ratusan ulama Islam ketika tu di situ, kemudian dibai'ah oleh umat Islam, keluarlah ketika itu satu tentera daripada Syam, tentera jahat. Tentera ini dipanggil dengan nama As-Sufyani. Nabi sebut sebiji-sebiji, tak payah duk teka dah, ish nama apa tentera ni, no? Mai mana tentera ni, Thailand bah. Tak payah tekara, Nabi kata keluar daripada Syam, dan tentera ini bergerak untuk menghancurkan umat Islam yang membai'ah Imam Mahdi. Hadis ni, hadis ni, hadis ni jelas-jelas. Fa iza kanu bibaida minal ard, ketika mana mereka sampai di satu tempat yang bernama Baida, dekat dengan Zulhulaifah, Mekah ke Madinah. Eh, sengap betul eh. Tak ada dah ni. Macam mana pak cik? Mekah ke Madinah? Zulhulaifah. Baida ini nama tempat. Noh. Kalau pi Madinah, ajak apa nama ni mutawif tu. Ni pi tengok tempat-tempat sejarah ni macam ni. Tak tahu dia kan, bawa sat pi Baida ni. Kan? Ha, mutawif tu pula tanya, Baida tu tempat apa? Ha, luku sekali. Kan, kalau dia tak tahu, dia kena tahulah ni tempat bersejarah. Nah, Baida ni sampai hari ni ada dekat dengan Zulhulaifah. Bila tentera ni Syria, lepas tu Jordan, cawan ni Jordan, lepas Jordan Madinah, lepas tu baru Mekah. Syria, Jordan, Madinah, Mekah. Tentera tu akan keluar daripada sini. Imam Mahdi dibai'ah di Mekah, Syria, Jordan, Madinah, Mekah. Tata Mekah ni lah senang. Imam Mahdi dibai'ah di sini, dia berkeluar daripada sini hampir nak dekat 2000 km ni. Nah, apabila sampai jadi Madinah, tentera ni di satu tempat yang bernama Baida, bumi terbuka macam tu,
ataupun dia terbelah itu bumi, dan bumi ketika itu menelan keseluruhan tentera itu termasuk orang yang ada keliling, termasuk orang yang ada di keliling. Orang kampung yang duduk keliling pun kena telan sekali. Maka Sayyidatuna Aisyah yang mendengar hadis ni daripada Rasulullah, dia tanya, ya Rasulullah, ayukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim man laysa minhum wa aswaquhum. Ya Rasulullah, bagaimana Allah SWT menelan, membuka bumi dan menelan semua tentera bersama dengan orang yang ada di sekitar tu, orang kampung, patuhat peniaga di tepi tu pun semua, dan mereka tak ada kena-mengena dengan tentera tu? Nabi pun jawab, mereka akan ditelan ke semuanya dan nanti dibangkitkan di padang mahsyar mengikut niat masing-masing. Thumma yub'atsuna 'ala niyyatihim. Maksudnya kalau hak tak bersalah, tak bersalah, ha? Cuma ulama nak bagi tahu, duduk dekat dengan orang jahat, duduk dekat dengan orang zalim, bersama dengan orang zalim, bekerjasama dengan orang zalim, maka kemurkaan Allah akan kena sekali dengan hak duduk dekat tu. Sebab tu jangan, dan kalau dengan orang zalim, jangan duduk pi berkawan, jangan duduk pi seronok duduk pi bergaul, jangan duduk pi seronok suka duduk bercampur, kerana setiap kali turun kemurkaan Allah, walaupun bukan bala, Allah murka, kena kaling kita. Setiap kali Allah Ta'ala murka, kena kaling kita. Maka hilang keberkatan dalam hidup. No? Dia bukan nak tunggu dia main bala, terbelah laut, terbelah bumi, jatuh langit, hempap kita. Dah. No? Antara bala ialah, bila kita duduk sentiasa bersama dengan orang yang Allah murka, bila selalu bergaul dengan orang zalim, setiap kali Allah Ta'ala turun kemurkaan, setiap kali Allah Ta'ala tarik keberkatan, sekali dengan mereka ada dalam ni. Tuan-tuan faham tak? Ni yang ulama ajak. Banyak hadis, tuan-tuan, banyak hadis yang menceritakan jangan rapat dengan orang-orang yang zalim, kan? Cari orang soleh, berkawan dengan orang soleh, no? Bergaul dengan orang-orang soleh. Kemudian kebinasaan itu bukan hanya menimpa kepada orang yang jahat sahaja, tetapi juga orang-orang yang soleh akan dibinasakan. Walaupun masing-masing pada hari kiamat nanti akan diperhitungkan mengikut amalan yang telah dilakukan. Nampak? Kan? Oleh itu, segala jenis kemungkaran dan kefasikan hendaklah segera dibasmikan, dan segala kemaksiatan hendaklah segera dimusnahkan, supaya tidak terjadi malapetaka yang bukan hanya akan menimpa orang-orang yang melakukan kemungkaran dan kejahatan tersebut, tetapi juga akan menimpa semua penduduk yang berada di tempat itu. Nah, tambah-tambahlah bila mereka nak buat pesta himpunan gay, pesta minum arak ni semua secara besar-besaran dan secara rasmi, maka ketika itu umat Islam mesti bangkit, no? Mesti protes. Yang tu salah satu tanda daripada kita bahawa kita tidak bersetuju dengan kemungkaran itu, tanda daripada kita kita tak setuju dengan maksiat tu, dan itulah selemah-lemah iman. Kita nak halang, kita nak tangkap, tak boleh. Kita bukan polis. Kita nak keluar arahan untuk batal, tak boleh. Kita bukan pemerintah. Kita tak boleh, kita tak mampu benda tu. Maka diajar oleh Rasulullah, selemah-lemah iman seorang mukmin ialah dia menyatakan dengan lidahnya ataupun dengan hatinya bahawasanya kami orang Islam tak redha dengan maksiat yang dilakukan. Kena sebutlah. Tunjuk kat orang Islam, kami tak mau. Tunjuk kat orang bukan Islam, kami tak setuju. Tunjuk kepada pemerintah yang membenarkan, kami tidak redha dan kami tak setuju dengan maksiat tersebut. Nabi kata, yang itulah yang paling rendah sekali kedudukan iman. Yang paling tinggi apa dia? Menggunakan kuasa. No? Dah lepas tak buat, maka jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi pihak berapa orang? Bagi pihak 30 juta ada dalam Malaysia ni. Jenuh. Jenuh jawab depan Tuhan. No? Pemimpin bukan senang. Sebab tu sahabat
menolak kepimpinan. Bukan menolak jalan, menolak jawatan. Sahabat tolak jawatan. Lari-lari sahabat tolak jawatan. Sedangkan zaman Sayyidina Umar, kekayaan Rom dan Parsi ada di dalam Baitul Mal di Madinah Al-Munawwarah. Melimpah-limpah emas. Tak muat bubuh dalam bangunan. Tak muat emas nak letak dalam bangunan. Melimpah-limpah. Sepatutnya siapa yang jadi menteri besar zaman tu? Oh, kereta dia paling mahal lah. Kereta dia lah yang paling mahal. Dia lah yang akan jadi yang paling kaya. Tetapi sahabat lari. Sahabat lari daripada jawatan. Sayyidina Umar sampai kena panggil. Sehingga marah Sayyidina Umar ketika tawarkan jawatan kepada seorang sahabat untuk jadi menteri besar di satu negeri di Syria, di Homs. Homs satu, salah satu negeri di Syria. Bila sahabat ni tak mau, Sayyidina Umar kata, kalian bebankan di bahu aku dengan jawatan, kemudian kalian nak lari, demi Allah aku tidak bebaskan kalian, aku tidak lepaskan kalian, ambil jawatan ni, menteri besar Homs. Tak mau sahabat radhiyallahu anhum. Sebab apa? Sebab jawatan ini kata Rasulullah, innaha la amanah, sesungguhnya dia adalah amanah dan akan disoal di padang mahsyar kelak. Kena tanya, akan ditanya. Sayyidina Umar menangis. Sebab apa? Dia kata, aku risau kalaulah di sana ada jalan yang tak elok, kemudian himar jatuh, nescaya aku akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Himar, keledai jatuh, dia kata dia takut Allah tanya dia. Kita bukan keledai jatuh, orang kena bunuh zaman hari ni. No? Tapi relax saja. Tak takut, pemimpin tak takut. Pemimpin tak risau. Seolah-olah tidak ada mahsyar. Tuan-tuan sekalian, kemudian dalam hadis di atas, walaupun disebutkan secara khusus tentang bahasa Arab, walaupun Nabi sebut abillah wa Arab, abillah wa Arab, adakah Arab saja? Tidak. Ini cara nak hurai hadis tu bukan senang. Kalau kita baca tanpa melihat huraian para ulama hadis, kita kata tengok, Ya'juj Ma'juj ni akan serang Arab saja. Oh, tu dia. Habis merepek. Hak tu merepek. No? Kena tengok cara orang Arab bercakap. Bila Nabi kata habislah orang Arab, maksudnya Nabi nak beritahu sebab bangsa dia ketika tu bangsa Arab. Yang dia maksudkan kata para ulama hadis, Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksudkan semua orang, semua ummah. Itu. Kemudian tujuan disebutkan bangsa Arab secara khusus adalah kerana Nabi kita sendiri dari kalangan mereka. Dan ini sebab kedua. Yang menerima Islam pada waktu permulaan penyebaran Islam adalah dari kalangan bangsa Arab paling ramai. Waktu tu Islam paling ramai di kalangan bangsa Arab. Dan sedikit sekali dari bangsa lain. Begitu pula halnya dalam masalah yang berkaitan dengan maju mundurnya umat Islam adalah sangat banyak bergantung kepada maju mundurnya bangsa Arab itu sendiri. Ini sebab yang ketiga. Pasal apa Nabi sebut? Abillah wa Arab, abillah wa Arab. Kemudian selain itu, sebab keempat, bahasa rasmi Islam ketika itu adalah bahasa Arab. Ini ijtihad ulama. Nah, ulama ijtihad. Pasal apa Nabi sebut? Abillah wa Arab. Maka ulama nyatakan sebab. 1, 2, 3, 4. Yang paling penting kita tahu, bukan Arab saja tapi semua. Tuan-tuan sekalian, sebelum masuk cerita Ya'juj dan Ma'juj, ada satu ayat Quran dalam surah Hud ayat 117. Allah sebut, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ni tak ada lah ni. Tak ada dalam buku ni. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura. Dan Allah tidak akan memusnahkan satu-satu kampung. Ini ayat ni. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidhulmin. Dan Allah tidak akan memusnahkan sesatu kampung semata-mata dengan dosa syirik. Wa ahluha muslihun. Dalam keadaan ada di kalangan penduduknya yang berbuat kebaikan. Muslih. Muslihun, kata para ulama tafsir, berbeza dengan salihun.
Salihun, orang yang buat baik untuk diri dia saja. Dia baik. Dia banyak beribadat, takut dengan maksiat, takut dengan dosa, selalu bertaubat. Dia salih, tetapi dia tidak muslih. Dia tidak ajak orang lain untuk buat kebaikan. Antara sebab untuk Allah menangguhkan bala ke atas sesebuah kampung, nombor satu ialah melalui surah Hud ayat 117. Apabila di kampung itu, atau di daerah itu, atau di bandar itu, ramai orang-orang muslihun. Bukan salihun, muslihun. Iaitu, ada ramai, ada kumpulan yang dia ajak orang lain untuk buat kebaikan. Yang ni Allah suka. Satu kumpulan yang ajak orang kampung semayang, buat poster, edar pada rumah, di setiap rumah dalam qaryah tu. Pi ketuk rumah-rumah, ajak jom kita semayang. Buat ceramah di masjid, cerita tentang tanggungjawab tutup aurat, cerita tentang kena bayar zakat, macam-macam lah mereka buat kan. Ajak orang mai subuh di masjid, bantras maksiat yang berlaku dalam daerah tu. Yang tu orang panggil muslihun. Allah SWT sebut dalam Quran, kami tidak akan memusnahkan satu-satu kampung kalau di dalam kampung itu ada banyak orang-orang yang berbuat islah. Islah ialah mengajak orang lain berbuat kebaikan. Kalau soleh, dia buat untuk diri dia saja. Kalau muslih, ajak orang lain buat kebaikan. Maka jadilah kita semua muslihun. Kerana dengan sifat muslihun, Allah akan angkat bala daripada satu tempat. Kemudian, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita masuk perenggan yang terakhir. Habis perenggan ni habis lah. Saya tak baca dah hadis 13. No? Habis perenggan ni, sampai belakang tu, habislah cerita malam ni. Cerita Ya'juj dan Ma'juj. Okey, cara ringkas. Kemudian, Ya'juj dan Ma'juj adalah dua bangsa dari keturunan Nabi Adam AS yang dahulunya banyak membuat kerosakan di permukaan bumi ini. Lalu batas daerah dan kediaman mereka ditutup oleh Zulqarnain dan pengikut-pengikutnya dengan besi bercampuran tembaga. Dengan besi bercampuran tembaga. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, salah satu daripada tanda besar kiamat ialah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Di mana kedudukan keluar Ya'juj dan Ma'juj ni? Kedudukannya yang pertama sekali ialah keluar Imam Mahdi dulu. Imam Mahdi dibai'ah di Mekah. Kemudian dia berperang. Dia bentuk tentera dan kemudian berperang mujahidin. Nabi sebut, apabila kalian mendengar bahawa Mahdi telah pun dibaiat, maka bersegeralah bersama dengan Al-Mahdi walaupun terpaksa merangkak di atas salji untuk pergi ke tempat baiat tersebut. Tuan-tuan dengar hadis ni, pasang dalam hati, selalu ulang dengan Allah, Ya Allah, matikanlah kami sebagai salah seorang mujahidin di akhir zaman. Matikanlah kami sebagai salah seorang mujahid yang syahid fi sabilillah. Kalau selalu minta, Allah akan makbulkan. Macam mana susah pun, macam mana sibuk pun, macam mana sakit pun, kita akan sampai bersama kumpulan Al-Imamul Mahdi. Cerita Imam Mahdi ni bukan cerita hadis dhaif ke apa semua. Hadis dia terlampau banyak sampai tahap mutawatir maknawi. Punyalah banyak hadis Imam Mahdi ni sampai tahap mutawatir maknawi. Iaitu secara umum terlampau banyak. 50 orang sahabat meriwayatkan cerita tentang Mahdi. Terlampau ramai. Bila Imam Mahdi keluar, berperang. Kemudian dia menang.
Lalu dia menjadikan Syria dan Palestin tang tu sebagai ibu kota ataupun pusat pemerintahan ataupun kem ketenteraan tang tu. Kemudian orang Islam akan berpakat dengan satu pihak bukan Islam untuk berperang dengan satu kumpulan bukan Islam yang lain. Ini peringkat awal. Tuan-tuan boleh nampak kalau kalau baca cara mendetail cerita Imam Mahdi ni sejam setengah kan. Ha, saya tak cerita semualah. Ketika Imam Mahdi dia bergabung kata Nabi dengan satu kumpulan bukan Islam, berlawan dengan kumpulan bukan Islam juga, kita akan bergabung dengan kumpulan salib. Pergi bergabung nak berlawan dengan kumpulan bukan Islam. Akhirnya kita menang hak gabungan ni. Setelah menang, mereka ni kata disebabkan salib ni lah kita menang. Orang Islam kata disebabkan pertolongan Allah kita menang. Mujahidin seluruh dunia, no? Ha, campur seluruh dunia, bukan ISIS hari ni. Hak tu bukan mujahidin, no? ISIS tu pengganas yang tidak diiktiraf oleh seorang ulama pun. Nah, ha? ISIS tu pengganas, no? Jadi berperang. Bila tak puas hati berperang, selepas daripada itu berlakulah peperangan terbesar dunia yang akan berlaku juga di Syria. Tak payah tanya di mana, Nabi sebut tempat tu. Nah, Nabi sebut tempat tu di Dabiq. Nah, Nabi sebut dua tempat, saya tak ingat satu lagi. Di Dabiq, nama dia Dabiq. Dua-dua tempat tu, hadis ni sahih, sahih Muslim. Peperangan terbesar dunia akan berlaku di situ. Kedua-dua tempat tu tuan-tuan sebelah menyebelah. Ada di Syria, dekat dengan sebuah negeri yang bernama Aleppo, iaitu Halab. Dabiq ni, duduk di situ. Dan tuan-tuan pi hari ni tempat tu dia tak ada, dia tidak ada penempatan. Dia adalah satu kawasan yang landai dan kosong. Luas mata memandang. Hari ni sampai 2017 ni. Ha? Sampai 2017 ni tempat itu luas dan kosong. Nah, Nabi sebut nama tempat tu secara spesifik dalam hadis sahih Muslim. Nabi kata di situlah akan berlaku pertempuran dan peperangan terbesar dunia di antara agama Islam dan juga musuh yang bergabung kesemuanya. Musuh bergabung. Nah, ha, musuh bergabung. Dan Nabi sebut di situ sebanyak tak silap saya 72 buah bendera. Kalian akan melihat, Nabi sebut panji. Mereka akan membawa 72 panji bendera. Ulama hari ini kata bendera. Lebih kurang 72 buah negara yang akan bergabung. Punyalah ramai. Dan bilangan mujahidin ketika itu punyalah sedikit. Terlampau sedikit. Tuan-tuan, perang tu berlaku tak lagi? Tak lagi. Bila akan berlaku? Akhir zaman inilah. Ni kita tak tahu 10 tahun kah, 20 kah, 6 tahun kah, 12 kah, kita tak tahu. Sikit tak sikit, tuan-tuan boleh bayang malam ni tanya iman masing-masing. Kalau minggu depan Imam Mahdi dibai'ah, berapa orang yang sanggup tinggal kereta, rumah, anak, pekerjaan dan sebagainya pergi ke Mekah? Pergi buat umrah mau lah kan, pergi buat umrah semua orang mau. Ni saya edak borang ni nak pergi bai'ah Imam Mahdi, nak jadi tentera. Balik pula bila ustaz? Tu soalan buat satu. Lama lah ustaz. Cuti 2 minggu boleh ambil? Cuti 2 minggu boleh ambil? Nak balik bila? Bahaya lah ustaz pi kira. Eh, perang! Bukan pi lawan terlebih. Allahu Akbar. Ni, kita ni dalam keadaan KWSP dah 120 ribu. Ni dalam keadaan kedai ada 2 biji. Anak 5 orang. Rumah pun dah siap dah. Rumah 370 ribu. Rumah lah ni punya harga. Kereta 2 biji, dua-dua bayar habis dah. Tiba-tiba no, dengar Imam Mahdi sedang dibayar. Imam Mahdi hak betul, semua ciri ada kat dia. Berapa orang yang sanggup tinggal Malaysia ni dan pergi sana?
Kan? Banyak soalan yang akan bermain di minda kita. Dan Nabi sebut ketika itu betapa sedikitnya tentera Islam ketika itu. Dan betapa ramainya bukan Islam waktu itu. Tentera. Entah mana? Inilah. Kita ni cerita Ya'juj Ma'juj ni bukan Imam Mahdi. Kan? Ha, tapi dia nak pergi ke Imam Mahdi tu. Dia nak pergi ke Ya'juj Ma'juj. Entah sekalian. Habis perang, dia panggil Malhamah Kubra. Habis perang, Imam Mahdi menang. Walaupun tentera dia sangat sedikit, tapi teruk lah tuan-tuan. Oh. Tuan-tuan tengok cerita detail dia, memang menggerunkan lah. Ha? Bila bertolak dia tuan-tuan, ibu pusat pemerintahan, kem ketenteraan terbesar Imam Mahdi ni di Baitul Maqdis. Baitul Maqdis ni dia sebelah dengan Dimash ni, dengan Syam ni, dengan Syria ni. Dia duduk di bahagian bawah, duduk macam tu, sebelah-sebelah. Tempat perang dah habis tu ke atas. Naik bas lebih kurang 6 jam daripada Dimash ni, pusat pemerintahan. Maksudnya, tentera kufar berhimpun di sana. Turun daripada Turki. Dabiq tu di sebelah dengan Turki betul-betul, sempadan. Ha, ni baru ingat. Satu lagi nama tempat, A'maq. Nabi sebut dua nama daerah. Sampai hari ni, kedua-dua daerah tu memang ada. A'maq dengan Dabiq. A'maq dengan Dabiq. Dalam Sahih Muslim, Nabi sebut terus. Supaya kita tak tertanya-tanya di mana tentera musuh akan berhimpun. Nabi kata mereka akan turun daripada arah sana. Kemudian tentera Imam Mahdi ini bergerak daripada ni. Di Imash dengan Baitul Maqdis ni. Pusat pemerintahan bergerak. Kalau naik bas 6 jam, jalan kaki. Naik kuda. Wallahu'alam lah, saya pun tak tahu. Waktu tu tak ada kenderaan ke, saya tak tahu. Wallahu'alam. No? Cuma, pasal cerita Mahdi saja malam ni. Tak sampai dah, Ya'juj Ma'juj kan. Ha. Cuma apa? Ada dua hadis sahih. Nabi sebut tentang peperangan ini, Nabi sebut tentang kuda, lembing, panah. Ha? Nabi ada sebut satu hadis, waktu tengah berperang tu, Nabi menghantar, Imam Mahdi menghantar satu pasukan berkuda, dan mereka adalah penunggang-penunggang kuda terbaik dalam tentera itu. Apa kataan Nabi? Nak bagi tahu kata waktu tu guna kuda, Nabi kata aku kenal setiap penunggang itu, nama mereka dan nama ayah mereka, dan aku tahu warna-warna kuda itu. Dalam hadis tu Nabi sebut betul-betul punya spesifik. Macam mana Nabi tahu? Yang ni antara mukjizat yang Allah bagi kepada Rasulullah, Allah buka. Nabi ni banyak Allah Ta'ala buka, tengok syurga, tengok neraka, tengok macam-macam lah. Yang Allah Ta'ala buka, Nabi tengok. Jadi Nabi kata aku kenal nama mereka, penunggang-penunggang terbaik ni, nama ayah mereka pun aku tahu. Sampai macam tu Allah Ta'ala buka. Nabi tidak mengetahui perkara ghaib, tetapi di sebahagian tempat Allah buka kepada Rasulullah, dan Nabi kata aku tahu warna kuda mereka. Ada warna hitam, ada anak warna ni. Wallahu alam, apakah ketika itu hanya kuda unta saja yang digunakan, yang tu saya pun tak tahu. No? Wallahu alam. Okey. Jadi apa nama ni, bila tentera ni bergerak tuan-tuan daripada seluruh dunia, mujahidin pun mai bergabung berbaiat. Pasal apa saya sebut daripada seluruh dunia? Sebab Nabi kata semua mujahidin yang Allah pilih akan berbaiat dengan Imam Mahdi. Dan ulama sebut kesemua mujahidin yang datang sampai habis mati syahid itu, kesemuanya adalah awliya. Kesemuanya adalah awliya. Hak isap rokok awal lagi tak boleh pergi. Habak terus terang lah. Hak main takraw dengan bola sepak sunat pendek, lagi tak boleh pergi. Tuan-tuan, awliya. Hati tak ada dendam dengan orang. Tengok, tak ada dengki dengan orang. Hati ni, hati bersih. Awliya ni tuan-tuan nak kenal dia, kita duduk dengan dia, kita tak sakit hati dan dia tak sebut aib orang. Duduklah bila pun dengan dia. Ini antara sifat awliya.
Dia takkan sebut aib orang, dia takkan sakitkan hati kita. Dia tak ada kita nak ngumpat orang tu, nak ambil hak orang ni, nak kutuk orang ni, nak fitnah, tak ada. Yang antara sifat utamalah mulut dia dengan hati dia. Yang sifat aulia. Ulama kata kesemuanya aulia. Sebab tu boleh menang tuan-tuan. No? Ribu kali ganda tentera musuh. Bukan 3 kali ganda, bukan 8 kali ganda. Terlampau ramai. Punyalah ramai waktu tentera Imam Mahdi bergerak ni. Daripada sini bergerak bergerak bergerak, akhirnya dekat, sampai dah dekat dengan kem orang bukan Islam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tengok kem tu saja 1/3 patah balik. Tengok kem tu saja punya besar, tak masuk akal dia punya banyak, 1/3 Nabi kata berpatah balik. Ni daripada tentera ni. Hak ni bukan wali lah ni. Ni hak geng kan? Hak geng hak pi juga kan? Hak fasik hak pi juga. Pi atas semangat ni. Pi atas semangat. Subuh hak 7:30 pi juga. Tapi semangat waktu tu orang kata jom Imam Mahdi. Dia pun jom. Atas semangat. Dia mesti pi atas ilmu dan iman. Mesti pi atas ilmu dan iman. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Nabi kata tarik diri 1/3 daripada pasukan tu baru tengok orang. Gerun tuan-tuan, perang ni benda gerun. Dia bunyi apa, drum tu saja, bukan drum apa, gendang tu saja tu, gendang-gendang besar, gendang perang tu, semboyan perang. Dan tentera adalah semboyan tu kan. Ha, dalam perang pun nanti sampai akhir zaman pun semboyan perang ni ada. Ha? Lagi besar semboyan tu, dia bunyi pong sampai sana. Dia kata tu dia ramai ni kan. Allahu Akbar. Waktu tu yang betul-betul beriman, kuat iman saja yang akan kekal. Tuan-tuan sekalian, perang kemudian habis, Imam Mahdi menang. Lepas Imam Mahdi menang, di satu tempat yang lain, tuan-tuan, Dajjal sedang berpusing. Keluar dah setan tu. Ha, ni bukan setan ni, orang juga. Punya jahat orang ni. No? Dajjal dia duduk pusing dah. Dia pun dengan tentera dia bertembung dengan tentera Imam Mahdi. Tidak boleh bertempur. Tentera Imam Mahdi tidak ada kekuatan. Sebab Allah takdirkan Dajjal ini hanya dapat ditentang oleh Isa alaihissalam sahaja. Kalaulah kita andaikan Sayyidina Abu Bakar, umat Nabi Muhammad nombor satu, Abu Bakar hidup ketika Dajjal keluar, nescaya Abu Bakar juga tidak dapat menentang Dajjal. Bukan kata Imam Mahdi, Abu Bakar pun tak boleh lawan, Umar takkan boleh lawan dengan Dajjal. Nabi sebut ni, ada hadis Nabi sebut kat Sayyidina Umar, kamu pun tak boleh buat apa wahai Umar. Maka bila berhadapan dengan Dajjal, Imam Mahdi terpaksa undung, tak boleh lawan, berundung, terkepung. Akhirnya terkepung di dalam masjid. Masjid itu Nabi sebut secara jelas ada di Dimash. Dimash tu Syria juga tuan-tuan. Ni yang kata bumi Syam ni. No? Ha, kalau cerita tentang Syam akhir zaman, no? Ha, Allahu Akbar. Memang kita tak mau keluar lah daripada bumi Syam ni. Ha, bumi Syam. Nabi kata di dalam masjid tu Imam Mahdi dengan Mujahidin siap untuk mayang subuh. Habis qomat, waktu Imam Mahdi dah angkat takbiratul ihram, Allahu Akbar, dengar bunyi ada benda yang turun daripada menara putih. Nabi kata menara putih timur Dimash, timur Damsyik. Ketika itu yang turun adalah Isa ibn Maryam. Tangan kanannya di atas sayap malaikat, tangan kirinya di atas sayap malaikat. Dua malaikat buat turun. Malakain. Dia buat turun daripada mana? Bukan daripada Gunung Jerai lah. Buat turun daripada mana? Siapa boleh jawab, boleh balik.
Tuan-tuan, buat turun daripada mana? Langit? Langit ke berapa? Langit kedua. Langit pertama Nabi Adam, langit kedua Nabi Isa dan juga Nabi Yahya, kan? Langit yang kedua. Ni sampai malam ni kita bercakap ni, Nabi Isa berada di sana. Sampai malam ni. Tuan-tuan tak bayang, saya pun tak tahu. Kita tak boleh nak bayang. Alam langit tu macam mana? Dia makan apa? Takkan tak mati? Yang tu sembang sendiri nanti. Jumpa Nabi Isa, tanya. Kan? Kalau kita jadi salah seorang mujahid lah. Kan? Kalau sayang apa semua dengan gaji, dengan apa ni, tak jumpa lah Nabi Isa. Kan? Duk ikut jalan Nabi ni lah. Tuan-tuan sekalian, Nabi Isa akan turun daripada langit kedua. Dia pegang sayap malaikat macam ni. Macam cerita Hollywood lah. Betul-betul no, lepas duk buat kan. Sebenarnya ada hadis. Lepas tu turun di menara tu, Nabi Isa pun turun pergi ke bawah. Imam Mahdi dah angkat takbir. Dia nak undur pergi ke belakang. Untuk Rasul ni jadi imam. Tapi Nabi Isa pegang belakang dia. Nabi Isa kata, kamu jadi imam. Umat ni umat mulia. Umat ini umat mulia. Umat siapa? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang mulia. Di mata semua rasul, pada pengetahuan semua rasul, semua rasul tahu umat ni umat yang mulia. Nabi Isa pun habis sembahyang apa semua, dia pun berjalan, dia buka pintu, Dajjal di depan pintu. Bila Dajjal tengok dia, hilang Dajjal, lari. Dia sebab dia laju, Dajjal ni selaju angin. Selaju angin yang bertiup kencang. Hilang dia, lari daripada Syria pergi ke Palestin. Nabi Isa pun bawa tentera pi bunuh Dajjal. Dia yang bunuh Dajjal. Habis cerita tu. Kemudian selepas bunuh Dajjal dan semua tentera-tentera elit Yahudi, tentera-tentera elit Dajjal di Palestin, di satu tempat yang juga Nabi sebut nama dia Babul Lud. Habis bunuh, waktu itulah yang tentera Dajjal menyorok belakang batu, menyorok belakang pokok. Pokok-pokok semua pakat bercakap, batu-batu semua pakat bercakap. Waktu tu lah. Akhirnya semua dibunuh. Tentera-tentera Yahudi ni kesemuanya dibunuh oleh mujahidin Islam yang berbaki ketika itu. Habis dia bunuh tu, ketika mana Isa alaihissalam sedang bercakap. Ni baru duduk sembang ni, baru duduk sembang dengan Nabi Isa. Tuan-tuan bayang tengok jumpa Rasul waktu tu. Ya Allah, ruginya hak duduk sini, hak duduk pergi kerja pejabat lagi. Ruginya waktu orang lepas ni duduk sembang dengan Nabi Isa, kita duduk buat benang. Nasib baik tak pi. Dia kata nasib baik tak pi. Kalau pi pakai tak balik, sembang dengan geng dia, benang juga duduk sebelah tu. Dia kata kalau pi pakai tak balik dia apa? Allahu Akbar. Rasul, tuan-tuan, Rasul. Umat akhir zaman ini boleh berbicara dan hidup dengan seorang Rasul. Saya tak tahulah nikmat tu betapa besar. Tapi nak dapat nikmat tu, nak kena tempuh zaman Dajjal, nak kena tempuh perang besar tu. Waktu Nabi Isa baru bercakap-cakap, baru habis perang hari yang sama, Allah Ta'ala pun buat turunkan wahyu. Hadis ni hadis sahih Muslim. Allah Ta'ala buat turun wahyu. Wahai Isa, sekarang ini tembok itu telah pecah. Waktu tu pecah. Waktu tu tembok. Allah Ta'ala buat turun wahyu. Wahai Isa, sekarang tembok sedang pecah. Bawa ke semua mujahidin ini pergi ke suatu tempat yang selamat, iaitulah Bukit Tur. Saya pun tak faham dia punya perincian dia. No, Ya'juj Ma'juj ni banyak. Cuma di sana ada ratusan soalan. Sepanjang saya duk kaji benda ni, banyak soalan yang tak terjawab lah. Antaranya ialah, tuan-tuan, Ya'juj Ma'juj ni ramai. Punyalah ramai. Kalau mereka lalu tasik, kering tasik tu, mereka minum. Bukan mandi lah, minum. Berapa bilion, tuan-tuan, no? Yang kedua, waktu zaman Dzulqarnain,
raja yang pusat pemerintahan dia barat ke timur. Tuan-tuan, ada dua orang raja Islam yang pusat pemerintahannya daripada barat ke timur. Yang pertama Nabi Sulaiman, yang keduanya Zulkarnain. Nabi Sulaiman tu memang confirm Nabi lah. Zulkarnain ni sama ada dia Nabi ataupun Wali. Dua ya. Kalau tak Nabi, memang Wali. Dia bukan orang biasa ni. Dia Waliullah. Pemerintahan dia barat ke timur. Tuan-tuan bayang tengok. Ini bukan JKK tau. JKK kampung. Pengulu pegang 3-4 kampung. Allahu Akbar. Oh, tak boleh nak bayang tu. Kerajaan dia barat ke timur. Dan dia orang soleh. Macam mana? Ha? Kita baru jadi menteri besar pun dah. Kaut sana, kaut sini dah. Duk talan benda haram dah. Menteri besar Paraguay ni. Bukan sini. Ambil sana, ambil sini. Allahu Akbar. Macam mana satu orang, tuan-tuan renung tengok, Allah bagi kat dia kekayaan barat ke timur, pemerintahan dia, tetapi kekal sebagai orang soleh. Tak ambil rasuah. Kekayaan negara yang Allah bagi dibahagikan sama rata. Memang hebatlah, memang hebat. Waktu Zulkarnain ni dia mengembara pi turun tengok kawasan. Timur, barat, barat. Dia sampai satu tempat, saya ringkaskan, jumpa satu kabilah yang hampir tak boleh bercakap dengan kabilah ni. Akhirnya dengan beberapa penterjemah, dia ni terjemah ke bahasa ni, ke bahasa ni, ke bahasa ni, ke bahasa ni, baru boleh faham. Sebab Zulkarnain bila dia mengembara turun kawasan pemerintahan dia, dia akan bawa seluruh kekuatan negara dia. Dia bawa arkitek, dia bawa engineer, dia bawa pakar pertanian, dia bawa ulama, dia bawa pakar bahasa, dia bawa semua pakar mai. Ribu pakar ikut dia. Bila tak faham bahasa ni, dia guna beberapa orang. 5-6 orang terpaksa digunakan. Terjemah ke bahasa ni, terjemah ke bahasa ni, terjemah ke bahasa ni, baru dapat bahasa tu. Iaitu kabilah di situ kata, wahai Zulkarnain, ada dua kabilah, nama dia Ya'juj dan satu lagi nama Ma'juj. Mereka ni jahat. Sekali mereka keluar, habis tanaman kami, habis rumah kami, habis mereka bunuh, habis mereka macam-macam. Boleh tak kami nak upah Zulkarnain dan bala tentera ni untuk buat tembok di antara kami dengan mereka ni? Ha, di sini saya tak faham. Nah, buat tembok. Maka Zulkarnain pun kata, kalau nak bagi upah, kekayaan yang Allah bagi kat aku pun dah terlampau banyak lah. Tuan-tuan, barat ke timur, dia pun dah terlampau kaya lah. Ini yang disebutkan oleh Zulkarnain. Dia kata kekayaan yang Allah bagi pun dah banyak sangat lah. Aku tak perlukan upah kalian. Aku hanya perlukan tenaga kerja. Kumpulkan orang sebanyak mungkin, kita akan buat tembok. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam kitab tafsir ulama cerita, tembok ni dia macam ni, dua gunung macam ni, ni gunung naik macam tu, lepas tu tengah ni kosong. Ni gunung. Ni gunung, ni gunung. Ni dia punya ni lah. Orang panggil apa ni? Ha? Ni lembah dia kan? Dia punya ni. Okay, ni kosong. Iskan Zulkarnain dia nak bina tembok di sini. Kira Ya'juj Ma'juj duduk belah sana, tak boleh main sini. Benda yang kita tak faham ialah, kalau dia buat tembok kat sini, Ya'juj Ma'juj rabatlah gunung ni turun main. Jadi yang tu kita tak faham kan. Kenapa dengan buat tembok ni seluruh Ya'juj Ma'juj tak boleh main belah ni? Yang tu wallahu alam. Tapi buat tembok. Okay, kan? Buat tembok. Maka Zulkarnain kata, aku tak perlukan duit apa, aku nak pekerja. Sebab tembok ni kita nak buat daripada besi, kemudian kita nak tuang tembaga cair. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, waktu tu teknologi apakah yang digunakan oleh engineer-engineer dan arkitek Zulkarnain?
iaitu Zulkarnain minta daripada orang negeri tersebut untuk kumpulkan ketulan besi, atuni zubaral hadid. Kalau siapa yang rajin baca surah Kahfi, dia akan ingat kataan ni, atuni zubaral hadid. Zulkarnain kata, buat mai ketulan besi. Bukan reta hak tak pakai besi buruk. Ketulan besi. Yang pertama, ketulan besi nak ambil mana? Ketulan besi kena ambil, kena proses. Kena proses biji besi ambil pula, buat ketih-ketih, ambil masa berapa lama? Subhanallah. Dekat sini memang tak ada jawapan lah. Betapa tinggi teknologi Zulkarnain dan juga dia punya bala tentera dia. Tuan-tuan bayang tengok, ketulan-ketulan besi itu disusun di antara dua gunung ni, daripada bawah sampai ke atas. Berapa juta tan diperlukan? Sudahlah ketulan besi itu berjuta-juta tan diperlukan, bukan berjuta lah, ratus juta tan diperlukan, nak buat besi itu berapa lama? Ini tak ada jawapan tuan. Yang ni memang tak ada jawapan, tapi memang dilakukan. Akhirnya ketulan besi pun dikumpulkan. Tuan-tuan, ketulan besi bila nak kumpul, gunung ni tinggi. Takkan nak heret ketulan besi ni naik atas, lepas tu tolak. Tu akal bodoh kita lah. Naik sampai atas, tolak, jatuh besi tu. Ataupun yang kedua, ulama bincang, susun daripada bawah. Kalau susun daripada bawah, bila dah tinggi, nak angkat ke mana? Maka ilmu moden jawab, perlukan kren lah. Allahu Akbar. Maksudnya teknologi zaman tu kita tak boleh tengok dan kita tak tahu depa guna apa. Samalah macam teknologi zaman Firaun yang sampai hari ni orang tak tahu sejauh mana teknologi pada zaman itu. Firaun lagi pun dahsyat juga, no? Dia buat menara sebelah batu tinggi. Lebih kurang 13 km. Menara Firaun tinggi dia 13 km. Guna lift kan naik tangga? Firaun naik tangga. Orang sebongkak Firaun nak naik tangga. Kita tengok orang kaya hari ni nak pijak rumput pun tak mau. Kapet, sikit kapet, sikit kapet. Ni negara luar lah. Nampak? Sikit kapet, sikit kapet. Firaun nak naik tangga. 13 kilometer. Teknologi apa tuan? Saya bila baca sejarah ni kan, saya termenung panjang. Saya kata, subhanallah. Maka zaman Zulkarnain pun sama. Yang pertama, alat apa mereka guna untuk berkulang biji besi. Yang kedua, besar mana kelang mereka nak proses besi. Yang ketiga, banyak mana besi yang diperlukan untuk memenuhkan dua gunung. Yang keempat, alat apa yang digunakan untuk angkut besi-besi ni sampai penuh satu gunung ni. Semua tak ada jawapan. Apabila semua besi telah disusun, Zulkarnain kata apa? Dan sekarang buat mai tembaga yang cair. Ini lagi gila. Tuan-tuan, saya baca Quran, bila baca Zulkarnain kata buat mai tembaga cair. Tuan-tuan ingat tembaga cair boleh bubuh dalam baldi itu kah? Bubuh dalam baldi pakai angkut seorang satu tuang. Tembaga cair ni kita nak angkut dia. Oi, subhanallah. Siapa yang buat binaan dia tahulah. Siapa yang bahagian binaan, arkitek ke engineer ke, dia tahu macam mana. Buat mai tembaga cair, dia nak tuang besi hak dah susun dah tu. Ketul-ketul besi tu susun dah, berapa ratus juta tan tu susun dah. Lepas tu nak pituang tembaga cair tu pula. Sampai penuh. Nak cari tang mana tembaga tu? Nak cairkan macam mana tembaga tu? Yang ketiga, nak isi tembaga cair tu macam mana? Setinggi gunung. Semua tak ada jawapan. Ya mai puluh-puluh soalan, mencecah ratus soalan, tak ada jawapan. Tetapi menunjukkan kepada kita, orang hari ini jangan kata kita paling maju. Saya bila baca tamadun orang dulu, mengisafkan kita hari ini bukanlah kita yang monopoli, mempelopori teknologi yang paling maju, bukan kita. Ni zaman Firaun, zaman apa ni nak tahu tak mana dia punya teknologi. Kan? Dahsyat tuan-tuan. Akhirnya tuan-tuan siap.
material yang paling keras dalam dunia ni ialah apabila dicampurkan besi dengan tembaga. Material yang paling keras dalam dunia ni. Zulkarnain pun kata, tengok eh, nak kata dia ni waliullah, dia kata tembok ini tidak akan dilepasi oleh mereka. Lepa tebuk pun tak boleh, lepa rabat pun tak boleh. Zulkarnain sebut siap dah. Sebab akal kita tanya, rabat lah. Bukan sukat tinggi lah. Gunung mana bukan gunung. Bukan. Paling tinggi lah dunia ni gunung Everest. Paling tinggi. Everest tu bukannya tembok Ya'juj Ma'juj. Kalau Everest tu pun orang boleh rabat, tembok ni lagi orang boleh rabat. Sebab itu ketika itu juga Zulkarnain beritahu kat orang kampung tu, jangan risau. Tembok ini tembok yang kukuh. Dia tahu mana tuan. Ilham ataupun wahyu. Kalau dia waliullah, ilham. Kalau dia nabi, wahyu. Dia kata sehinggalah sampai saat yang dikehendaki Allah, tembok ini akan runtuh. Bila? Zaman nabi ni, zaman kita tuan-tuan. Ha? Tembok tu ada atas muka bumi ni, tapi kita tak tahu dia datang mana, tapi dia memang ada. Pernah satu zaman pemerintahan, iaitu zaman pemerintahan Bani Umayyah, dinasti Umayyah yang berpusat di Syria 100 tahun lepas Sayyidina Ali wafat, naik dinasti Umayyah selama 100 tahun. Antara khalifah dia ialah Umar bin Abdul Aziz. Pada zaman mereka ni lah, mereka hantar satu pasukan pergi cari tembok ni. Dalam tafsir Ibn Kathir sebut, mereka jumpa tembok ni. Besar, tembok dia sangat besar. Ha? Sangatlah kukuh. Dan orang yang belah sana tak boleh main belah sini. Yang tu je maklumat yang ada. Tuan-tuan, ha? Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, tembok itu akan pecah satu hari nanti. Hari ini pun sampai malam ni, tiap-tiap hari Ya'juj dan Ma'juj ni, bangsa ni dia duduk korek. Cuma tiap-tiap kali mereka korek, dekat-dekat nak sampai kepada penghujung tembok tebal ni, ketua dia akan kata esok pecah. Bila mereka main esok, tuan-tuan, lubang itu dikembalikan oleh Allah seperti sedia kala. Sebab tu yang tak lepas-lepas sampai hari ni. Sebenarnya dengan banyaknya bilangan Ya'juj Ma'juj, tembok tu setiap hari dikorek dan hampir sampai dah ke penghujung. Tetapi bila setiap kali sampai ke penghujung, ketua dia kata esok kita rempuh. Esok mai Allah Ta'ala kembalikan seperti sedia kala. Sampailah satu masa zaman Nabi Isa ni, ketua dia korek sampai ke hujung, ketua dia kata esok insya-Allah tembok ni pecah. Dia selit perkataan insya-Allah. Maka keesokan paginya dia pompi, lubang tu tidak kembali seperti sedia kala, kemudian dipecahkan. Depa ni pun keluar, Nabi Isa pun bawa orang Islam, mujahidin apa semua ni berlindung di sebalik Tur, dan Ya'juj wa Ma'juj ni membuat kerosakan di seluruh muka bumi Allah ketika tu. Semua depa sampai tuan, pi merata, tentera dia cukup banyak. Ganas, dia bunuh orang tak kira besar kecil. Macam yang tuan-tuan tengok ISIS buat, macam yang tuan-tuan tengok tentera Israel buat dekat anak-anak kecil apa semua, macam orang, macam apa nama ni, di Burma. Kan jahat. Dia pijak bayi hidup, pijak. Pijak. Kan? Macam itulah sifat Ya'juj wa Ma'juj. No? Akhirnya, Nabi Isa bermunajat kepada Allah. Allah Ta'ala hantar ulat je. Ulat. Ulat itu membunuh keseluruhan Ya'juj Ma'juj. Mati serentak. Habislah tanda besar kiamat hak nombor berapa tu. Nabi Isa pun keluar, tak boleh berjalan. Mayat terlampau banyak. Tuan-tuan boleh bayang, banyaknya mayat itu di muka bumi ketika itu sehingga Nabi Isa dan tentera mujahidin tak boleh nak berjalan. Disebabkan terlampau banyaknya gelimpangan mayat Ya'juj wa Ma'juj, munajat pula Nabi Isa dengan tentera Islam. Ya Allah, kami keluar pun tak boleh. Bangkai terlampau banyak, bangkai Ya'juj wa Ma'juj. Orang tuan-tuan, mereka ni orang. Jadi tuan-tuan duk bayang, tanduk lima apa. Orang. Tapi sangat ganas. Ha? Akhirnya, keluar burung yang Allah hantar.
leher mereka sepanjang leher burung, sepanjang leher unta. Bukan sepanjang leher burung, unta lah. Nabi sebut leher burung-burung itu sepanjang leher unta. Dia terbang mai, dia pegang bangkai, dia angkat buat pi ke satu tempat yang Allah kehendaki. Kemudian turun hujan yang amat lebat membersihkan semua muka bumi Allah. Dan ketika itulah sekali lagi Allah Subhanahu Wa Taala mengarahkan, wahai bumi, kembalilah kamu aman dan keluarlah segala jenis keberkatan. Waktu itulah apa nama ni, Imam Mahdi pun wafat lepas tu, dia wafat dulu. Nabi Isa jadi presiden umat Islam. Tidak ada lagi kerosakan dan kejahatan. Orang kafir ada. Ha? Orang murtad tak ada dah. Maksiat tak ada dah. Bumi kembali aman. Sebagainya apa semua. Dia merintah. Kemudian Nabi Isa pun wafat. Ha? Setelah 40 tahun dia hidup dengan umat Nabi Muhammad, dia pun wafat. Bila wafat dia, mai tanda besar yang lain, iaitulah terbit matahari. Ha, yang tu paling hampir dengan kiamat. Okay, kita baca muka surat 12. Maka pada waktu itu dinding yang kuat tadi akan hancur dan keluarlah kedua bangsa itu dari kediaman mereka. Lalu kembali membuat kerosakan di permukaan bumi ini. Apabila peristiwa ini telah terjadi, maka bererti hari kiamat sudah dekat sekali. Walhamdulillahirrabbilalamin. Setakat itu dulu insyaAllah untuk malam ni. Kita akan sambung nanti insyaAllah bulan hadapan. Hadis yang ketiga muka surat 13. Yang baik daripada Allah, yang lemah dan kurang daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadha. Astaghfirullahalazim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr. Ila alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una. Ya Allah, ajarkanlah ilmu yang bermanfaat kepada kami. Wanfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, manfaatkanlah ilmu yang kau anugerahkan kepada kami. Wazidna 'ilman wa 'amalan wa ikhlasan fi hayatina. Ya Allah, tambahkanlah dalam kehidupan kami ilmu, amal ibadah dan keikhlasan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallallahu wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.